Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih. Halo, halo, halo. Jumpa lagi dengan Desta Lusta. Kali ini Desta akan main tank ya. Tank tapi kita yang offlaner ya, bukan blue, bukan barat, tapi Uranus ya. Oke, langsung saja kita lihat gameplaynya ya. Oke, kalau kita pakai Uranus, kalian bisa beli sepatu dulu atau beli magic necklace untuk mana regennya ya, karena akan boros banget Uranus kalau pakai mananya ya. Plus kita pakai emblem yang support ya, support yang pakai yang hybrid regen, jadi ada regenerasi HP dan mana. Ini fungsinya biar mana dan HP kalian nggak habis-habis gitu ya. Kalau untuk lebih keras tentu akan lebih keras pakai emblem tank ya. Tapi untuk ini regenerasi HP dan mananya yang emblem support yang terbaik ya. Jadi kalau biasanya Desta itu pakai barat atau pakai Uranus ini dia pakai emblem support gitu. Oke. Nah, sekarang kita jelaskan dulu untuk skill-skillnya ya. Skill pertamanya itu skill AOE ya. Jadi ada buat serangan lingkarannya. Kalian bisa lihat tuh di atasnya monster jungle ada 4 tanda ya. Ya, jadi ketika Uranus itu pakai skill satunya kena musuhnya ini Aldous mana ya? Ya, nah itu Aldous ya, kena musuhnya kemudian, nah itu ada tanda satu ya, nanti setiap ada tandanya damage nya semakin gede. Misalkan gini, damage yang pertama 100 ya, dapat yang kedua 150 ya. Wah, pinter dia. Damage ketiga 200 gitu, jadi semakin naik gitu ya. Oke, bisa nggak yakin kalau lompat? Kalau lompat bisa ngekill nggak ya? Tuh, oh, HP dari segitu ya. Takutnya malah Desta ke stun malah mati sendiri Desta. Oke, udah. Kita yang penting ini aja, clear aja ya. Itu untuk skill satunya. Oh ya, Desta jelasin dulu juga pasifnya ya. Pasifnya adalah ketika kalian kena damage dari siapapun ya, kalian akan mendapatkan satu stack. Satu stack itu dia akan memberikan HP regen ya. Tuh, kalian lihat di atas ikon regen itu ada kayak perisai ya. Itu satu ya. Nah, itu dua, tiga ya. Setiap ini, setiap kalian dapat stack-stack ini, kalian HP regennya semakin gede ya. Dan ini berlaku kalau kalian diserang oleh siapapun ya, mau minion, mau jungle, mau hero. Jadi HP regen kalian dipengaruhi dari yang ini. Oke, kita gangguin dulu Aldous-nya. Ini Aldous. Tuh, lihat 79, 89 ya. Itu regennya ya. Regen dari stack-stackannya 20. Oke, 98. Tuh, lihat tuh regennya 98 tuh. Ya. Makanya kalian kalau ingin mempertahankan biar regennya nggak habis-habis ya, usahakan kalian kena serangan terus gitu loh. Bisa kalian apa badakin ngetengin dari serangan minion atau serangannya jungle. Tadi dia ulti ya si Aldous, ulti. Ramenya coy, rame. Wih, Lancelotnya ngapain ya? Wih, dapat gak nih? Iya, mantap, mantap loh. Tapi ada berapa ya? 4 ya. Mati semua, coy. Oke, itu ya. Terus kemudian untuk, oh ya, kalau pasifnya ya, pasifnya itu selain kalian bisa melihat sek-seknya, kalian bisa lihat di bawah badannya si Uranus. Jadi nanti ada kayak 3 anak panah gitu. Kalau nggak salah nanti setiap 5 stack itu satu anak panah. Jadi kalau misalkan 4 nyala semua kayak 20. Oh, ada tamu. Iya. Tuh 5. Panahnya satu tuh ya. Oh, sekarang udah 2. Oke, udah 3. Iya. Iya. Eh, iya. Iya, main kalau Uranus main tarik ulur ya. Iya, mulu Bang Desta.
Ini ngapain anak kesini sih? Kita clear wave aja di tengah itu loh. Gangguin Uranus aja. Iya, tarik ulur ya. Apalagi stack kalian kereset nih ya. Kalau kalian nggak kena damage dalam waktu berapa detik. Aduh. Wih, mantap nananya. Maaf loh, tadi ngata-ngatain loh. Oke, jadi stack-stackannya tuh bisa hilang berapa detik kalau kalian tidak menerima damage ya. Jadi usahakan kalian kena damage terus menerus biar bisa regen. Oke, kita diincer oleh ultinya Altus. Ya, tapi kayaknya nggak berani tuh. Silahkan. Iya. Oke, ini tuh lihat 2 stack aja 12 loh. Plus 12, plus 12. Yuk kita tambah lagi dengan monster jungle ya. Nah, dan Uranus ini memang selain jadi offlaner ya, bisa EXP lane, bisa gold lane ya, karena kalian pakai ini, pakai yang belum support talent yang ini, yang nambah duit kalau kena damage ke musuh. Iya. Dan mending pertahankan turret aja, sudah bisa tadi desa ngejar ya. Oke, 6, 13, 20 ya. Iya. Ini mana Aldusnya ya? Aldusnya benar-benar terganggu ya. Gak bisa creeping normal dia. Oke, kemudian desa jelasin skill 2 nya. Kalian ngedash, lompat, kemudian membentuk shield ya. Ya, kita hancurin ini. Iya. Dang. Nah, terus kemudian dia akan menerima berapa damage. Wih, kabur dia. Oke, kabur dia. Jadi kalian lompat ya, skill 2, kalian akan membentuk sebuah perisai, dimana nanti perisai itu, oke, kita bentuk tengah kaya. Ada perisai, kemudian nanti dia akan menerima berapa damage. Iya. Iya, ya mulu nih bangkisan. Iya. Iya. Alah, nge-flicker dia. Ya lumayan loh, 15 stack-nya, 18 stack tuh lihat. Regen-nya 134, 134, 134 ya. Stack 18. Ya kita tunggu di sini. Ah, enggak ke sini loh. Lancer-nya enggak kepancing. Waduh, Aldous-nya enggak bisa dibiarin nih. Kita harus ke sana nih. Oke. Jadi kalian membentuk shield menerima berapa damage. Kalau dia ada ini, ada hitungannya menerima berapa damage. Kalau semisal damage yang diterima itu sesuai jumlah itu ya, misalkan dia harus menerima 200 damage ya. Kalau sudah 200 damage maka dia akan meledak. Ya. Tapi kalau semisal tidak apa namanya menerima damage itu ya, maka dia juga bisa meledak kalau dalam batas waktu tertentu. Ya, kalian bisa lihat tuh ada kayak lingkaran itu, garis lingkaran di skill 2 nya itu fase keduanya dia akan meledak gitu ya. Terus kemudian ultinya ya, ultinya adalah kalian akan bebas dari CC slow ya. Bukan semua CC ya, hanya CC slow. Jadi kalau semisal stun gitu ya. Halo. Kalau semisal kalian ke stun nya Helos misalkan ya. Iya. Nah itu tetap nggak bisa, tetap nggak bisa pakai CC-nya. Wih, mantap, mantap. Sayang kita nggak ngekill ya. Gitu. Jadi kalian CC slow, misalkan ini si Yif ya, kalian kena skill 2 Yif yang dia ada S Queen Wand-nya ya kan, kan slow banget itu ya. Kalian akan bebas itu. Ya. Tuh kan meledak kan? Ya. Jadi kalian akan bebas slow CC, aduh gak kena. Dan kita ngumpulin stack ya. Wuluh rame. Iya. Iya. Oke, nah itu kan membebaskan kalian dari slow CC. Kemudian stack regen kalian akan otomatis maksimal ya, 20. Aduh 3. Aduh, soal cuma 2 orang kuat bisa. 3 gak kuat. Apalagi ada si Helos yang dia pakai Dominating Ice ya. Ya itu memang salah satu counternya Uranus ya, anti regen ya.
Jadi kalau kalian dapat musuh yang Uranus, ya kalian item pertama harusnya adalah anti reckon gitu. Mage kalian bikin not ya, atau tank kalian bikinnya dominan tadi ya. Sebenarnya kalau nggak ada Helios tadi nggak akan mati bisa yakin gitu. Terus kemudian dari ultinya tadi Desta tambahin ya, dia anti slownya hilang, CC slownya hilang, kemudian dia ya kena seksa. Mantap ya. Terus kalian dapat ini movement speed tambahan ya, jadi untuk lari, untuk kejar gitu kan ya. Makanya Desta pakai spellnya yang purify gitu, karena kalau kalian baru kena CC ya, baru kena, baru dikeroyok dan semacamnya, ya kalian pakai purify baru ulti. Oke, kita bantu tengah ya. Aduh, clean-nya mati. Aduh, gak kuat Desta. Karena udah mati semua ya, Desta telat masuknya. Clear wave atas dulu sih. Ya kita udah hidup ya. Ini kita bikin Twilight Armor buat nangani Albus ya, dan serangan-serangan kritikal ya. Jadi Twilight Armor ini cocok buat musuh-musuh yang berdamage gede ya, nobers gitu, tapi fisikal ya, fisikal, sekarang lagi fisikal. Jadi ini cocok buat kayak lawan MM yang dia pakai kritikal, ataupun hero-hero yang damage gede, ataupun duh, sakit banget. Oke, posisi kita kalah ya. Kalah skor dan kalah turret. Ya, tapi kita coba bertahan. Jangan lupa moto dari Desta, jangan pernah menyerah ya. Oke, aduh rame banget. Ya, kita tahan dulu biar clean-nya ada jarak ya. Ya, tugas kita sebagai tank ya. Tapi gini, Uranus itu bukan tipe tank yang keras ya. Uranus itu tipe tank yang dia HP regennya kencang gitu. Jadi kalau untuk burst-burst damage itu Uranus walaupun pakai item tank tembus ya, nggak sekeras tank-tank pada umumnya. Apalagi Desta nggak pakai ini, nggak pakai emblem tank ya. Iya, oke, kita kejar. Apakah kita tadi bisa dapat? Iya, oke. Hampir. Kalau duel menang Desta, yakin Desta kalau duel menang. Oke, di sini Desta pakai magic resistnya cuma satu ya. Ayo kita tahan. Iya, nggak masalah. Kita kalau cuma damage kayak gitu nggak masalah buat Uranus ya. Karena dia mainnya main Reckon. Ya, oke. Terus, jadi nggak masalah kita ngetengin ultinya Granger untuk clean kita nggak masalah. Karena nanti regennya kencang lagi. Kecuali karena mainnya burst ya. Nah, dikeroyok gitu. Nah, itu baru masalah sama Uranus. Makanya Uranus itu kalau team fight mainnya tarik ulur ya, keluar masuk ward. Jadi masuk ya, begitu kena damage agak banyak, keluar. Ya, regen dulu agak banyak, masuk lagi gitu cara main Uranus itu. Jadi nggak bisa kalian terus-terusan di tengah team fight ya. Oke, semangat ya teman-teman ya. Desta akan nge-push atas dulu ini. Tapi kayak nggak kuat nih. Oke, pada mati semua. Oke, aduh si... Oh enggak, kirain mau kesini si Farsa ya. Ternyata ke tengah. Oke, tapi buat jaga-jaga kita ke tengah aja. Tuh, mati. Telat kita ya. Oke, Radiant Armor tank. Buat apa Radiant Armor ya? Nggak guna loh Radiant Armor. Farsa kena damage Farsa berapa kali paling? Maksimal 5 kali. Mending Athena. Dia mainnya burst ya Farsa tuh ya. Apalagi musuhnya nggak ada yang ini, yang nggak ada yang... Nggak ada yang fisikal ya. Sorry, nggak ada yang magic. Cuma satu magicnya. Fisikalnya 4 ya. Ya, kita coba-coba ngelord ya. Tuh kan, nggak kuat loh.
Padahal item kita tuh full armor, full item tank loh, tapi tetap aja nggak kuat. Nih. Kita lindungi. Oh, nggak jadi Altus ya. Ya, jadi kalau HLS ulti itu kan ada regennya. Aduh, nabrak tembok. Ada regennya. Iya. Yeah. Ayo, sini. Iya. Yeah. Kalau by one gini PT bisa. Oh. Ih, mantap Tigreal. Iya. Yeah. Waduh. Ini nih. Ulur. Kita suruhnya bantuin ya. Iya. Iya. Mantusnya mati. Mortality mantap. Ya, tuh lihat HP-nya full lagi ya. Oke, tapi kita nggak bisa ngetangin Lord loh. Jeleknya di situ tuh, lihat. Udah sekarat aja loh. Aduh. Yuk kita kejar si pasangnya. Oke. Enggak jadi Lord ini. Aduh. Memang Uranus itu walaupun tank dia enggak keras-keras banget sih. Cuma ngandelin ini apa HP Regen-nya aja. Oh, si Farsanya gangguin lagi gitu. Lah, yang dapat musuhnya loh. Yang dapat musuhnya coba. Ya, item desa apa aja sih? Yang pertama buku ya. Enchanted Talisman. Karena Uranus tuh perlu banget mana regen ya, mana regen dan cooldown reduction. Jadi skill satu bisa spam terus gitu ya. Tanpa khawatir mananya habis ya. Kemudian baru kemudian item selanjutnya adalah item tank. Kalau misalkan kalian banyak magicnya atau perlu magic, pakai yang item magic resist yang hijau ya, karena dia itu akan meningkatkan regen dan pembentukan shield ya, jadi cocok banget buat Uranus item itu ya, karena dia kan main regen kan, maka regennya akan ditambahkan gitu lah. Brawler stacknya 20.292 itu gara-gara S dominance ya. Kalau nggak pakai S dominance ini 146 tadi sampai ini loh, sampai. Oke. Ah, nggak kena. Ah, nggak sampai. Nggak bisa. Kalau udah nge-flicker nggak bisa. Kalau nggak nge-flicker nanti bisa itu. Yuk. Iya. Aduh, tank kemana? Iya, mati. Iya. Mantap, clean disambut sama clean-nya ya. Tadi sampai 380 kalau kalian lihat, tuh dia sampai 380 ya regennya ya. Oke, okay, nice, mantap. Ya, terima kasih. Jangan lupa ini ya, subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video desa selanjutnya. Bye-bye.